Hujan deras, mobil mewah tenggelam terjebak banjir di Taman Cibodas, Kota Tangerang. Hujan deras di Kota Tangerang membuat banjir di sejumlah wilayah. Bahkan akibat banjir membuat kendaraan terjebak dan terendam. Seperti peristiwa yang terjadi di kolong flyover Taman Cibodas, Jumat, 15 Juli 2022, malam. Tepat di depan tip-top Cibodas, sebuah mobil terjebak banjir cukup tinggi hingga terendam hampir sepenuhnya. Karena tak bisa jalan, akhirnya mobil dibantu didorong oleh warga dan staf tip-top agar keluar dari genangan banjir dan ke tempat yang lebih tinggi. Hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan pemukiman warga terendam banjir. Sehingga membuat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Warga diimbau lebih waspada terhadap musibah banjir di saat hujan deras mengguyur. Ini lantaran wilayah Kota Tangerang sering menjadi langganan banjir. Banten News melaporkan dari Kota Tangerang.